Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Pengembangan dan Perancangan Kurikulum. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tanggapan kami kepada kelompok 4 mengenai pemaparan kerangka UBD di lembaga formal sebagai guru. Jadi, menurut kami setuju dengan pemaparan dari kelompok 4 terkait dengan problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai guru. Namun, kelompok kami juga ingin menambahkan beberapa problematika yang muncul sebagai guru dalam menerapkan kerangka UBD itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan UBD. Selain itu, keterbatasan waktu kepala sekolah dan wakaf kurikulum untuk melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD menjadi penyebab guru belum terampil dan sepenuhnya menerapkan kurikulum UBD tersebut dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan guru masih terpaku dengan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan permasalahan yang sering muncul di sekolah salah satunya yaitu bahwa sebagian guru mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah selain mengajar sehingga terkadang menyita waktu yang akan berdampak dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman atau learning for understanding melalui metode understanding by design atau UBD, guru perlu mengambil 3 langkah yang penting. Langkah pertama, guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Guru perlu mendata apa saja yang seharusnya diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didiknya. Dan apa saja yang seharusnya pemahaman yang seperti apa yang diinginkan oleh pendidik atau guru tersebut. Dan sesudah itu, guru menentukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik ini benar-benar memahami materi belajar. Dan pada tahapan terakhir, guru menyusun rencana kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip where to. Dan tanggapan ini berdasarkan pada jurnal Sulistiono pada tahun 2015, tepatnya dalam judul Metode Understanding by Design sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan higher order thinking skills or thoughts peserta didik dalam prosiding Seminar Nasional Pendidikan Transformatif dan Tantangan Masa Depan Bangsa Universitas Jember. Sekian tanggapan dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.